Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan berbagi resep bolu kukus Mekar. Dan saya menambahkan santan ya teman-teman di dalam kue ini. Ini rasanya enak banget, gak amis sama sekali. Dan resep kali ini jauh berbeda ya teman-teman dari resep yang pernah saya bagikan sebelumnya. Dan ini cocok banget dijadikan ide jualan ya buat teman-teman yang mau jualan. Mau tahu cara bikinnya? Ikutin videonya sampai selesai ya teman-teman. Bahannya di sini saya udah siapkan 2 butir telur, lalu tambahkan gula pasir, tepung terigu di sini saya pakai protein sedang, lalu SP atau TBM, garam dan vanili bubuk. Lalu tambahkan santan instan di sini saya tambahkan dengan air ya. Lalu ini akan kita mixer sampai mengembang dan putih berjejak. Gunakan speed paling tinggi. Nah, setelah mengembang matikan mixernya, lalu lanjut mengaduk menggunakan spatula sampai adonan benar-benar tercampur rata. Dan setelah tercampur rata, ambil sedikit bagian dan ini nanti akan kita tambahkan dengan sedikit pewarna makanan. Di sini saya tambahkan sedikit pewarna ungu ya, dan ini akan kita campur rata. Nah, setelah itu siapkan cetakan yang udah ditambahkan dengan cupnya, kertas cup. Lalu kita isi bagian putih, 3/4 bagian aja ya. Lalu lanjut di atasnya kita tambahkan dengan adonan yang ungu. Kalau teman-teman mau lebih mudah bisa dimasukin ke dalam plastik segitiga ya. Nah, setelah jadi semuanya siap untuk kita kukus lebih kurang 15 menit menggunakan api yang besar. Dan kukusannya udah dipanaskan terlebih dahulu ya. Nah, setelah 15 menit ini udah matang, siap untuk kita keluarkan. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget. Dan ini akan saya cobain ya. Saya ambil satu kue. Dan ini lembut banget. Nggak amis sama sekali ya, teman-teman. Lalu akan saya buka kertas cupnya. Nah, begini bagian bawahnya. Dan ini akan saya potong ya. Dan akan saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini enak banget. Gurih dari santannya berasa. Ini mantap ya. Selamat mencoba. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih banyak atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.